Penyerang Bali United, Melvin Plache, menyebut ada dua pemain Persib Bandung yang harus diwaspadai jika ingin menang pada laga pekan ketiga Liga 1 2021. Duel sengit akan tersaji pada pekan ketiga Liga 1 2021. Bali United akan bertemu dengan Persib Bandung, kedua tim memiliki kualitas yang sudah teruji. Apalagi, mereka baru kebobolan satu gol dari dua pertandingan. Selain itu, kedua tim akan berusaha merebut puncak klasemen Liga 1. Pemainan ketat akan tersaji pada laga yang akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021. Bersiap melawan skuad Maung Bandung, striker Bali United, Melvin Plache menilai dua pemain yang harus diwaspadai. Nama tersebut adalah Nick Kuiper dan Mohamed Rashid. Menurutnya, dua pemain tersebut memiliki kualitas mumpuni dan menjadi andalan Persib di dua laga awal Liga 1. Ya, Persib adalah tim yang bagus. Mereka memiliki Nick Kuiper sebagai pemain belakang yang bagus dan cerdas, kata Melvin Plache dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Lalu ada gelandang baru mereka Rashid sebagai pemain yang berkualitas. Tapi, Melvin Plache menegaskan jika timnya tidak akan menyerah pada laga tersebut. Skuad Laskar Tridatu akan berusaha bermain maksimal untuk merebut 3 poin. Tapi kami adalah Bali United, yang akan berusaha di pertandingan hari Sabtu nanti, tegasnya. Pemain asal Belanda ini menjelaskan dia berharap bisa berkontribusi untuk tim pada laga tersebut. Dia tidak terlalu mempermasalahkan siapa yang akan mencetak gol pada laga melawan Persib, yang terpenting adalah kemenangan bagi Bali United. Saya selalu berusaha membantu tim dengan umpan dan membuka peluang bagi teman-teman lainnya. Perihal mencetak gol, tentu akan datang di laga-laga selanjutnya. Terpenting adalah kemenangan tim pada setiap pertandingan dan saya ikut membantu di dalamnya, tegas Melvin Plache. Bali United dijadwalkan menghadapi Persib Bandung di pekan ketiga Liga 1 musim 2021. Duel tersebut bakal terlaksana pada hari Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021. Menanggapi hal ini, pelatih Bali United, Stefano Cugura meyakini jalannya pertandingan akan seru. Keyakinan pria yang sering disapa Teco didasari karena status Bali United dan Persib yang merupakan tim besar. Terlebih kedua tim juga sedang menguasai daftar klasemen sementara Liga 1 2021. Sebagai informasi, Bali United sekarang memimpin klasemen Liga 1 2021 dengan raihan 6 poin. Sedangkan Persib menempel di posisi kedua dengan poin yang sama hanya terpaut selisih gol. Kedua tim baik Persib maupun Bali United memulai Liga 1 dengan hasil yang bagus, kata Teco, dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Kami dengan Persib Bandung saat ini berada di puncak klasemen dengan 2 kali kemenangan. Pertandingan nantinya pasti akan menarik dan seru, pastinya akan banyak supporter menonton dari rumah, ujarnya. Sementara itu, rasa optimis dimiliki Teco jelang melawan Persib. Pria asal Brasil mengaku sudah melakukan persiapan matang. Kapten Persib Bandung, Supardi Nasir, meminta semua pemain fokus dan bersiap menjalani pertandingan berat melawan Bali United pada pekan ketiga Liga 1 2021. Persib Bandung memiliki catatan apik dengan hanya kebobolan satu gol dari dua pertandingan. Selain itu, mereka belum pernah terkalahkan dalam Liga 1 2021/2022. Ujian berat menunggu Maung Bandung, mereka akan bertemu dengan Bali United pada Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021. Memiliki catatan yang positif tersebut, Kapten Persib Bandung, Supardi Nasir, meminta timnya tetap fokus. Menurutnya, Bali United memiliki tim dengan skuad yang mumpuni. Itu hanya catatan,
Saya tidak terlalu memikirkan itu, kata Supardi Nasir dilansir bolasport.com dari laman klub. Yang saya pikirkan apa yang mau kita lakukan. Namun, dia berharap tren positif tersebut bisa terulang pada laga melawan skuad Serdadu Tridatu. Sehingga, mereka bisa mengambil alih puncak klasemen saat ini. Saya berharap ini akan berlanjut ke pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, pemain bernomor punggung 22 ini menilai jika Bali United bukan tim yang mudah dikalahkan. Dia berharap semua pemain bisa menampilkan kemampuan terbaiknya. Tapi pertandingan yang kami hadapi ke depan kualitasnya sama baik dengan kami. Pertandingan menarik, kami harus fokus dari sekarang, jelasnya. Robert Rene Alberts menerapkan formasi baru dalam laga menghadapi Persita Tangerang lalu. Ketika timnya sedang dalam kondisi imbang 1-1, pria asal Belanda ini mengubah skemanya menjadi 4-3-3. Geoffrey Castillion dimasukkan di menit 70 untuk menggantikan Esteban Vizcarra. Dengan masuknya striker asal Belanda tersebut, Persib bermain dengan 3 penyerang sekaligus. Wander Luiz digeser ke kanan, Ezra Walian di kiri dan Castillion di tengah. Formasi tersebut terbukti tokcer karena Persib sukses mencetak gol lagi dan menang 2-1. Hanya saja menurutnya formasi seperti ini tidak bisa sepenuhnya dimainkan dan harus melihat situasinya. Ini semuanya tergantung. Sejauh ini kami memang belum bisa memainkan Luiz dan Geoffrey bersama sejak awal karena mereka belum sepenuhnya bugar, kata Robert dalam sesi wawancara virtual. Untuk saat ini, menurutnya tidak bijak jika menurunkan ketiga penyerang sekaligus sejak menit pertama. Karena pemain depannya masih belum dalam kondisi terbaik dan butuh persediaan amunisi dari bench. Seperti yang Robert lakukan dengan memasukkan Castillion di babak kedua. Kami masih harus menyiapkan pengganti jika ada yang tak bisa bermain selama 90 menit. 4-3-3 bisa diterapkan oleh kami juga tanpa mereka karena kami punya kedalaman skuad musim ini, terang pelatih berpaspor Belanda ini. Menurutnya Persib di musim ini punya banyak opsi formasi yang bisa dimainkan. Termasuk skema dengan fondasi 3 back. Kami juga bisa bermain 3-5-2. Ada banyak opsi di tim musim ini. Jadi soal formasi, itu tergantung siapa yang bermain, tukasnya.